welcome back to Video Ali Brazil. Jangan lupa subscribe ya. Ya, hari ini kita nungguin kericak, guys. Tapi nggak tahu nih, kalau masih kericaknya nggak lewat-lewat dalam kurun waktu yang ditentukan, saya akan merekam seperti yang kemarin. Kayaknya ini nomor 21 yang lewat nih. Nomor 17. Saya cek kunci. Itu kalau tiap ngeliat kunci nggak disaku tuh saya sangat panik ya, karena kalau kurang minum akan menjadi pelupa, guys. Oke, 6017 menjadi KLB pertama atau pembuka di video ini. Namun jika lebih dari 3 KLB nggak ada yang lewat, berarti emang telat. Ya, kereta yang kedua KRL, guys, yang tertahan sinyal masuk Angke. Ya. Sementara sirenanya menyala sebelah sono, guys. Sebelah sini masih mati ya. Itu dia KRL-nya. Masih belum terlihat ya kereta kericaknya. Saya nggak tahu dari mana arahnya nih. Dari Kampung Badan belum terlihat. Dari Kampung Badan belum terlihat. Dari Angke, dari Angke saya kurang tahu, dia jalur 1 kosong ya. Kamu takutnya dia masih jalur 1. Oh, itu tuh, guys. Oh, dia. Oh, dia. DR ternyata, guys. Tapi kita nunggu yang satunya nih. Oh, masuk jalur 1, guys. Nggak nyampe sini. Jadi makanya agak lama nungguin keretanya. Oke. Saat perekaman video ini, posisi KLB baru berangkat Tanah Abang, guys. Ya, cukup lama ya. Saya nggak tahu nih kenapa ya. Mungkin berhenti terus. Tutup lagi nih. Apa ya kira-kira, guys, ya? Apakah itu KLB? Yang datang dari yang datang dari sana belum kelihatan ya.
Apakah KRL yang ngebuntutin KRL lagi? Mari kita lihat ya. Dari sini terlihat ya guys tuh flyover Bandengan, yang mana ini jaraknya hanya 1 km saja untuk menuju Gojek Pelsono. Saya masih belum lihat ya KLB-nya apakah ini ya? Coba kita lihat. No. Kericak. Ya itu target utama kita, guys. Mari kita lihat kericak yang akan segera melintas. Alarm sebelah sini mati, jadi ingat yang kedengar sebelah sana doang. Jadi jalannya pelan banget loh. Sebenarnya bisa kuber nih kalau kita niat nyegat itu dari Slipi ya. Dari Slipi terus ke Pramuka itu kuber, guys. Nah tuh dia KLB kericaknya. Awas hati-hati bablas. Itu dia KLB kericak target utama kita di video liburan kali ini. Itu dia, guys. Kalau kita yang nguber ke Mangga 2 nggak bisa karena gua ada orderan, guys. Ya, kita ngesum aja dari sini. Dan usai sudah, thank for watching, oke. Okay? Dia KLB Kericak yang pertama kali gua lihat di perlintasan nomor 5 Angke.